Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada penari-penari Sanggar Seni Bokmat atas persembahan tarian Ngalu temuai sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawakku sayang, salam KV di hati. Yang diraikan Teknologi Slim Ahjuan, Pengarah Kolej Vocational Matang, yang dihormati Tuan Haji Yul Haizir bin Razali Bujang, yang dipertua PIBG Kolej Vocational Matang, yang berusaha T.S. Spencer Anak Michael, Timbalan Pengarah Akademik, yang berusaha Teknologis Patrick Bailey Anak Jonathan, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, yang berusaha Encik Sudarto Binduki, Ketua Jaminan Kualiti, serta barisan pensyarah. Rumah Limas, Anjung Selatan, Bunga Kemuning, Tumbuh di Muara. Awal bismillah kami. Segala perintahmu dan rasulmu yang mulia, agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Rabbana atina fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidapan. Dipersilakan. Yang saya hormati, barisan kepimpinan pelajar dan rakan seperjuangan yang saya kasihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk meraihkan majlis sanjungan Budi Lambayan Kasih sempena pertukaran yang berusaha teknologi Slim Ahjuan sebagai pengarah ke Kolej Vocational Kuching. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yang pastinya, setiap perpisahan pasti meninggalkan kenangan serta memori yang menjadi pengajaran serta pedoman untuk menjadi yang terbaik. Hari ini, kami berasa terharu dan juga sedih kerana bakal kehilangan seorang pengarah yang telah banyak berjasa. Apa tu Google Meet ketika itu? Pengarah kita TS Slim Ahjuan belum ada ketika itu, tapi timbul. Selepas itu bila diumumkan ketika itu pengarah Muhammad Amin TPA Kolej Vocational Matang menjadi peneraju Kolej Vocational Betung dan Kepala Putih TS Lim Ahjuan 20. Dan saya ingin mengimbaukan beliau ketika dahulu adalah bersama saya, kami sama-sama berkhidmat di Kolej Vocational Betung, tidak ada partikelnya untuk mengurus satu-satu kewangan. Beliau berkata kepada saya, jabatan, ingat kata-kata pengarah ini. Pertama, prosedur betul, niat betul. Betul tak pengarah? Yes. Maka kewangan-kewangan kita hebat. Prosedur tak betul, niat pun tak betul. Hancur kewangan kita. Betul tak pengarah? Ini akan saya simpan untuk menguruskan kewangan sekolah. Tulus kata buah anak dara, pesan jua si bujang resah. Tidak kira siapapun dia, pasti ada menerju kita semua ke arah kecemerlangan. Agar status ini menjadi seorang pemimpin, bukan jadi seorang bos. Bos ini dia mengarah orang, mempergunakan orang. Untuk seorang pemimpin, mereka solve the problem. Seperti pengarah kita, kita tak boleh panggil dia bos. Bos ini lain istilah dia. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Yang kita raikan di TS Lim Ahjuan, Cikgu Spencer, Cikgu Patrick, Cikgu Sudar, para pensyarah dan seterusnya
para pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah dapat kita berkumpul pada pagi ini semata-mata untuk meraihkan pengarah kita yang dikasihi sempena perpindahan beliau ke KB Kuching berkuat kuasa pada minggu hadapan. Sebenarnya sejarah perkenalan saya dengan pengarah kita ni sebenarnya tidak panjang. Seperti yang diberitahui oleh Cikgu Spencer tadi, beliau hanya berkhidmat di KB Matang dalam tempoh yang dikira singkat, 2 tahun 14 hari. Responsible in terms of what? Knowledge, not only knowledge, experience yang paling penting sekali. Karena dalam beberapa perbincangan saya dengan Cikgu Lim Guan ni, macam contoh, let's say, katakan ada peraturan yang diorang terkesan dengan peraturan baru yang telah ditetapkan, yang kurang faham dengan kenapa ia dilaksanakan. Wallahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucap. Saudara dan saudari pengacara majlis, Ustazah Zahra dan temannya, salam Malaysia Madani, salam KV di hati. Yang dihormati TPA Professional Technology Spencer Michael, TPSA Professional Technologies Patrick Bailey anak Jonathan Jarau, Ketua Jaminan Kualiti Cik Sudarto Binduki, Yang di-Pertua PIBG Tuan Haji Yu Haizir bin Razali Bujang, julung-julung kali dijemput untuk majlis bersama dengan pelajar. Barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, barisan pensyarah, barisan anak-anak MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Baik, hari ini merupakan majlis sanjungan budi lambaian kasih. Ini merupakan perpindahan saya yang ketiga sebagai pengarah, dan dalam sejarah perkhidmatan saya dah banyak kali berpindah lah. Dalam tempoh lebih kurang 32 tahun saya on and off. Mula ditempatkan sebagai guru pada tahun 1992, sama dengan Cikgu Haziana. Saya lahir sama tahun dengan Cikgu Haziana. Apabila saya lihat Cikgu Haziana semakin meningkat umur, begitulah orang melihat saya. Lebih kurang sama dengan Cikgu Haziana. Dan saya ditempatkan di College Vocational Betong bersama dengan ramai rakan-rakan pensyarah di sini. Jadi di KV Matang ni kebanyakannya pensyarah pernah berkhidmat di KV Betong, Sekolah Menengah Vocational Betong, termasuklah TS Spencer. Dan selepas itu saya menyambung pengajian pada tahun 1997 ke Universiti Teknologi Malaysia. Pada masa itu saya menyambung pengajian peringkat ijazah pertama secara sepenuh masa, dan tamat pengajian pada tahun 2000 saya ditempatkan semula ke Sekolah Menengah Teknik, masa itu Sekolah Menengah Teknik Betong. Dan dalam masa yang sama saya juga menyambung pengajian di peringkat Masters pada tahun 2001 sehingga 2003 di Universiti Putra Malaysia. Dan saya tidak pernah berhenti belajar, sebab saya ingat falsafah sebagai guru hendaklah sentiasa belajar. Jadi oleh sebab itu saya tidak pernah berhenti belajar, keep on moving lah. Dan saya juga tidak pernah menyangka suatu hari saya akan menjadi pemimpin college, sebab saya juga merupakan insan biasa yang bermula dari bawah. Dan ingin saya ceritakan kembali
kesungguhan dan keinginan saya untuk belajar. Tamat sahaja pengajian di peringkat Institut Perguruan, saya ambil STPM pada waktu itu. Saya ambil STPM secara persendirian. Kali pertama saya ambil STPM, saya cuma dapat 2P. Sebab pada waktu itu nak masuk universiti sangat sukar. Kalau tak ada STPM, memang tidak dapat menyambung pengajian ke peringkat ijazah. Pertama kali saya ambil STPM, saya dapat 2P, 2 principal, 2P, 2R. 2P, 2R, maksudnya 2 sahaja lulus penuh, 2 tak lulus penuh. So, tahun kedua, saya ambil semula STPM, saya dapat 4P. Saya masih ingat subjek saya dapat 4P, Bahasa Melayu saya dapat A, pengajian am saya dapat B, kesusasteraan Melayu saya dapat C, dan lukisan kejuruteraan saya dapat A. Saya dapat 2A, 1B, 1C. Sebab dengan keputusan itu saya nak mohon masuk ke USM, nak mengambil ijazah sejarah muda pendidikan program A. Tapi secara kebetulan saya juga ditawarkan untuk menyambung pengajian secara tajaan oleh KPM. Jadi itulah sejarah bagaimana saya belajar. Bagaimana saya belajar. Dan Tuan Haji dan Cikgu Spencer juga sebut saya akan berkonvo untuk ijazah kedoktoran. Memang betul, saya dah buat PhD selama 10 tahun dan saya merupakan antara pelajar otai lah. Kalau tengok kad matrik saya, saya bermula dengan 1.3. Orang lain yang dapat PhD semua bermula dengan 1.4, 1.5, 1.6. Dan pada tahun 2020, sebelum saya berpindah ke KV Matang, saya telah diberi surat amaran untuk dibuang pengajian. Akan dibuang pengajian kerana saya tidak memenuhi syarat pengajian. Dan saya buat rayuan, saya diterima semula sehinggalah saya boleh pergi untuk peringkat proposal defense. Kalau nak buat PhD, chapter 1, chapter 2, chapter 3, barulah boleh buat proposal defense. Dah lepas proposal defense, barulah boleh collect data. Jadi begitulah peringkat sukar yang saya lalui, sebab dalam masa yang sama saya kena mentadbir college, kena bekerja dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, apabila sampai ke satu tahap, kita agak sukar untuk mengharungi sesuatu keadaan. Namun begitu, dengan kesungguhan dan keupayaan, saya pernah tidur di pejabat seminggu tak balik rumah. Anak saya mencari di mana saya. Sebenarnya saya buat tesis saya untuk nak menghabiskan tesis saya sehingga chapter 4, masa cuti gawai pada tahun 2021, saya tidur di pejabat untuk saya nak menghabiskan tugasan-tugasan saya untuk saya boleh pergi ke level seterusnya, collect data dan seterusnya saya dapat viva. Dan syukur sekarang saya di peringkat akhir dalam correction yang kedua dan akan tamat pengajian saya dalam sedikit masa saja lagi. Dan mudahan menjadi satu motivasi kepada anak-anak. Bukan saya nak ceritakan, kebetulan dah disebut apa yang ingin saya sampaikan. Mudahan anak-anak KV juga boleh menyambung pengajian ke peringkat PhD dan lebih tinggi lagi. Dulu kita selalu ingat anak-anak KV sekolah menengah vocational ini tidak dapat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Sebenarnya boleh. Anak-anak yang ada di depan saya ini juga boleh menyambung pengajian ke peringkat tertinggi yang anak-anak mahulah. Jadi oleh sebab itu saya sentiasa menggalakkan anak-anak untuk pergi lebih jauh lagi ya. Baik, mengimbas perkhidmatan saya sebagai pengarah KV Matang 2 tahun 4 bulan berapa hari, saya pun tak kira sangat. Cuma saya ingat saya diarahkan untuk bertukar pada 18 Disember tahun 2020. Selepas 3 bulan saya ditempatkan sini, ibu saya meninggal. Itu yang saya selalu ingat bila saya sampai ke KV Matang. Sebab setiap hari merupakan hari-hari yang sama yang saya lalui. Di KV Betong pun saya lalui perkara yang sama, di KV Matang pun saya lalui perkara yang sama, dan di KV Kuching nanti pun saya lalui perkara yang sama. Dan saya tidak pasti berapa lama perkhidmatan saya di satu-satu stesen. Sebab saya sentiasa akur dengan arahan perpindahan. Contoh dalam keadaan sekarang, saya pun tidak tahu saya berpindah. Cuma pengarah telefon,
Get ready, dia kata. Get ready ke mana? Saya ingat saya digerakkan ke BPL TV. Saya ingat saya digerakkan ke BPL TV. Tapi rupanya dipindahkan ke KV Kuching untuk tujuan job rotation dan adalah keperluan-keperluan yang mungkin memerlukan perkhidmatan saya di tempat baru. Memang rasa sayang untuk saya tinggalkan KV Matang sebab belum lama. Dan Cikgu Majidah kata saya pecah rekod pengarah yang paling tidak lama di satu stesen. Saya kata bukan saya, Cikgu kata lagi short. Saya kata dia 1 tahun 4 bulan. Betul Cikgu Spencer? Lepas tu pindah ke SMK Terbekang. Dan saya bukan pegang rekod pengarah yang paling singkat lah. Tetapi mungkin saya pegang rekod 2 tahun 4 bulan saya dapat perbaiki banyak perkara. Banyak perkara dari segi pengungsian dengan bantuan rakan-rakan pensyarah yang begitu committed dan pelajar-pelajar yang begitu begitu baiklah. Pertama tadi meningkatkan prestasi akademik, prasarana dan sebagainya. Sebenarnya bukan daripada saya, daripada rakan-rakan pensyarah, warga KV Matang, termasuklah anak-anak pelajar yang sentiasa memberi komitmen yang terbaik. Jadi atas sebab itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkhidmatan sumbang bakti tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pensyarah. Saya minta pelajar bagi tepukan pada pensyarah. Dengan komitmen barisan kepimpinan yang sentiasa menyokong, yang tidak lekang dari segi mengikut arahan-arahan yang saya turunkan, dan saya imbau dari segi tata laku, tata cara kepimpinan, saya selalu berkata kepimpinan yang saya bawa, yang saya gunakan dalam setiap institusi di bawah kepimpinan saya, saya akan menggunakan 60% instructional. Instructional ialah memberi arahan yang jelas. Instruct. Saya memberi arahan kepada pelajar, kepada MPP, saya memberi arahan kepada barisan kepimpinan, saya memberi arahan kepada pensyarah-pensyarah. Dan 20% adalah kepimpinan secara diktator. Saya akui, saya seorang pengarah yang tegas, sedikit menggunakan kaedah komunis, diktator 20%, sebab untuk saya menggerakkan force. Sebab kalau tidak ada pergerakan, tidak ada force, contohnya belajar elektrik, kalau tidak ada daya gerak elektrik, maka tidak wujudlah tidak wujudlah voltan dan arus itu untuk menyalakan beban ataupun lampu. Dan 20% saya akan menggunakan kepimpinan secara situasional, iaitu keadaan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan puan-puan merasakan, kalau dia minta cuti, boleh saya minta cuti? Tak boleh. Kalau orang itu kawan dia minta cuti, dapat. Kita yang bukan kawan, dapat. Dia bukan begitu. Dia adalah bergantung kepada situasional, keadaan di mana, keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan kita untuk memberi sesuatu kepada orang yang memohon. Contoh semalam Cikgu Fahan kata, Cikgu, ayah saya meninggal, balik segera, saya kata, cuti urus kemudian. Itu instructional lah, itu adalah situasional lah itu sebenarnya. Ataupun ada cikgu datang pada saya, saya perlu cuti cikgu, tak perlu saya nak bagi alasan sebab saya memang perlu cuti. Cutilah, saya kata. Dan ada keadaan-keadaan juga saya kata tak boleh cikgu, dia akan jadi begini-begini. Sebab tu saya perlu beri justifikasi yang jelas. Apapun, KV Matang merupakan institusi yang sangat cemerlang, sangat baik, di bawah jagaan barisan anggota KV Matang, daripada pensyarah, daripada AKP dan seluruh warga yang menggerakkan kecemerlangan KV Matang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selama perkhidmatan saya, tuan-tuan dan puan-puan telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang, yang sangat memberi komitmen kepada saya sebagai pemimpin kolej. Pada anak-anak pelajar, teruskan kecemerlangan khususnya dalam pembangunan akademik. Sebab result is still the main key, is still the main point in order for you to succeed one day. Tanpa result, anak-anak tak dapat pergi ke mana, tak dapat sambung pengajian, tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Teruskan kecemerlangan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya dalam pentadbiran saya ada keterlanjuran, tindakan yang mungkin keterlaluan. Saya secara peribadi mohon ampun dan maaf pada semua. Dan mudah-mudahan KV Matang akan terus lebih cemerlang selepas ini. Dan saya belum umumkan secara rasmi yang akan menggantikan tempat saya sebagai pengarah adalah Puan Arni binti Suhaili, iaitu pengarah Kolej Vokasional Kuching, mantan Pelong Kanan
co-curriculum Kolej Vokasional Matang. Mudahan tuan-tuan dan puan-puan akan terus dapat memberikan komitmen terbaik dan akan memberikan kerjasama yang terbaik supaya KV Matang terus dipersada kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Kepada para pensyarah, teruskan lakaran kita untuk terus mekar memartabatkan alam pendidikan dan kemahiran dalam negara, khususnya kepada Kolej Vokasional Matang. Kepada ibu bapa sekalian, iringilah perjuangan anak-anak kita agar kecemerlangan yang kita harapkan tercapai. Kepada anak-anak pelajar, perjuangan anda belum berakhir, teruskan perjuangan anda. Terima kasih kepada Unit Media dan persembahan montaj sebentar tadi. Teringat T.S. Lim. Okay, begitu sinonim bunga matahari di KV Matang.
Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Mungkin di bintang tak mungkin hilang cinta kepadamu. Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Mungkin di bintang tak mungkin hilang cinta kepadamu. Terima kasih diucapkan. Dipersilakan
Saudara Muhammad Kapal. Serta kenang-kenangan khusus untuk yang tidak ikat yang bersama teknologi di Acuan. Terima kasih diucapkan kepada dilahirkan atas acara pemotongan berikutnya itu. Makan, what's up guys? Yo. Hah?